bikin sagu os di rumah. Praktis guys, kita siapin. Ini virus corona ya guys. Luar, ya. Jadi kita makannya di rumah aja ya. Pertama ini kita harus siapin. Kita siapin dulu air mendidih supaya nanti kita bisa masukkan bahan-bahannya. Ini bahan dasarnya guys, untuk sagu os. Kok cilok? Ini bakso tau guys. Ini kayak apa? Ini bakso ikan, ada bakso udang. Awas, panas. Kita masukkan pelan-pelan guys. Ini masuk guys. Itu sendoknya sana guys. Hati-hati ya kak, ini panas ya. Pelan-pelan. Oke. Jadi dimasukin gini guys. Pelan aja. Kalau kencang-kencang nanti kena. Kena airnya, ini panas guys. Kan airnya sudah mendidih. Ini ada udang, bisa dimasukin juga guys di dalam. Ini aja yang dimasukin, yang ada plastiknya. Nanti dilepas. Aku mau yang ini. Udah ya, kita masukin sekarang sayurnya ya. Sayurnya ada apa aja tuh guys? Ini. Oke. Sayur biar sehat. Iya, kasih sayur biar sehat guys. Ini sayur sawi. Taruh sana guys. Oke. Sama aja ya guys. Sekarang ada yang ini juga nih. Ada jamur guys, jangan lupa. Ini enak loh guys, kasih jamur guys. Oke, pelan-pelan. Ini ada daun ginseng. Ya sehat, kuat. Pintar. Jaga kesehatan kita guys. Sudah. Ini ada jamur guys, masih ada jamurnya guys. Nah, kita masukin ya guys. Jamur okay. Itu enak loh guys. Okay. Sudah cukup? Ya. Sudah cukup biar matang. Nanti aja saya masak. Kita naikkan apinya dikit. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, nanti setelah mendidih baru kita makan bersama-sama guys. Sama Ike, sama Cici. Sama Cici Nana, sama Adik. Adik Fano. Oh, Adik Fano sama Ma? Ma. And Papa. Papa. Oke okay, guys. Demikian video dari dapur Nana, Nana Channel. Di Nana Channel. Bye bye. Selamat masuk Nana liburan. Channel ya. Oke. Okay. Subscribe. Jangan lupa like, comment.